Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada di video kali ini saya akan cara mengatasi hama pada tanaman padi ya. Tentunya hama walang sangit ya. Di sini padinya mulai berbunga ya. Di sini sangat suka hama, terutama pada hama walang sangit ya. Kalau dibiarin hama walang sangit itu bisa menghabiskan padi ya, menghisap, karena padi kayak gini paling disukain hama walang sangit ya. Walang sangit itu juga itu sangat berpengaruh ya, sangat merusak jika itu dibiarin, bisa gagal panen ya. Nah, seperti kayak gini hamanya, walang sangitnya. Dia nempel di buah-buah, di bunga-bunga padi itu ya. Nah, seperti kayak gini. Itu di bawah itu. Nah. Itu dia menghisap itu. Nah, ini juga sangat banyak ya tentunya ini. Nah, kalau diginiin dia akan terbang ya. Nah, dia terbang. Nah, ini dia. Nah, seperti kayak gitu ya teman-teman bentuknya. Di sini sangat banyak kali ya. Tuh, kalau kita di giniin dia terbang-terbang ini ya. Nah, ini teman-teman. Ini sangat bau ini. Nah, di sini saya menggunakan Mitindo ya, seperti kayak gini. Mitindo 40 SP, isinya 200 gram ya. Di sini untuk dosisnya ya, 2 sendok ini ya, kita sediain aja sendok seperti kayak gini. Pokoknya sendok apa saja. Kalau di sini saya menggunakan 2 sendok seperti kayak gini. Kita campurkan ke air. Di sini bentuknya seperti kayak tepung ya. Lalu kita diaduk aja sampai merata biar dia hancur. Biasanya saya menggunakan ini 10 menit saja itu hamanya seperti walang sangit itu mati ya, dengan cara disemprot ya. Nah, di sini sudah rata. Sekarang saya mau melihat ya, setelah 10 menit pengobatan hama walang sangit ya. Kita lihat apakah dia sudah pada mati. Kita cari dulu ya. Biasanya kalau dia sudah pada mati itu jatuhnya ke bagian bawah. Nah, ini dia. Ternyata 10 menit setelah pengobatan sangat berhasil ya, sangat
ampuh ya obatnya. Ini contohnya di bawah-bawah padi, dia sudah itu mati ya di bawah-bawah padi. Nah ini seperti gini hamanya, walang sangit udah mati ini. Di sana itu juga banyak . Baiklah, mungkin hanya sampai di sini saja video saya kali ini. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, agar bisa channel ini bisa berbagi informasi tentang cara pertanian dan juga mengatasi hama-hama petani padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.